kita udah belajar tentang konsep. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bab peta dan pemetaan. Suaranya jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oh Jelas, ya, Kak. jangan lupa untuk nanti isi absen online-nya ya. Linknya mungkin udah dikirim di grup kayaknya deh biasanya. Okay. Seperti biasa share screen ya. Okay. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Okay. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Ya, oke. Kali ini kita belajar geografi untuk materinya itu bab peta dan pemetaan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar konsep, kemudian selanjutnya adalah peta dan pemetaan. Kemudian bab ini kalau untuk UTBK sih yang keluar sebenarnya agak agak jarang yang hitung-hitungan, dia lebih ke teorinya. Cuman di sini juga ada latihan hitung-hitungannya. Siapa tahu kalian nanti lupa gitu, jadi nggak apa-apa kita review sekalian. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, diingetin lagi cara jawab soalnya. Petunjuk A ini pilih satu jawaban yang dianggap paling tepat, jenisnya pilihan ganda. Kemudian kalau kalau opsi B ini dia jenisnya ada dua pernyataan. Jadi kalau jawaban A itu kalau pernyataan pertama benar, kedua benar, kemudian berhubungan. Pernyataan B, opsi jawaban B kalau pernyataan satu benar, keduanya benar, tapi tidak berhubungan. Kalau C benar salah, kalau D salah benar, kalau E dua-duanya salah. Kalau opsi petunjuk C itu adalah dia jenisnya ada empat pernyataan dari opsi jawabannya. Kalau opsi jawaban A itu kalau 1, 2, 3 yang benar, B 1, 3, C 2, 4, D 4 saja, yang E semua benar. Konteks benar atau salahnya tergantung kepada soal. Oke, selanjutnya ya. Ya. Kemarin kita udah belajar di konsep, cuman lupa deh ini ada atau tidak. Ilmu yang mempelajari tentang pemetaan itu kira-kira disebut apa dari opsi jawaban? Halo? Baik, Kak. Iya. Nah, kalau ilmunya kartografi, orangnya disebutnya kartografer. Kalau kemarin geomorfo mempelajari tentang apa? Geomorfo. Bentuk alam, Kak, dan prosesnya. Iya, bentuk muka bumi atau bentuk si alamnya itu lebih ke muka buminya dan bagaimana proses terbentuknya. Kalau hidrologi, air di mana? Air di darat. Kalau Lautan. airnya ya di daratan, kalau di lautan disebutnya yang E, oseanografi. Kalau pedologi kemarin ya membicarakan tentang tanah. Oke, saya lanjut ya. Jadi jawabannya benar B. Kemudian ini gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dilengkapi dengan tulisan-tulisan dan simbol merupakan pengertian dari atlas, benar atau salah? Salah. Kenapa? Soalnya kalau atlas itu gabungan peta gitu bukan sih, Kak? Benar. Pernyataan pertama salah. Kenapa? Karena benar, atlas adalah
kumpulan atau gabungan dari peta yang biasanya bentuknya buku. Sedangkan kalau pernyataannya, gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dilengkapi dengan tulisan-tulisan, simbol, itu pengertian dari peta, bukan atlas. Makanya pernyataan yang pertama dia salah. Sebabnya, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang perpetaan disebut kartografi. Tadi barusan kita berbahas, benar atau salah? Benar. 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 Ya, tadi merujuk ke soal nomor satu, bahwa ilmu mempelajari tentang pemetaan, dia disebutnya kartografi. Kalau opsinya salah benar, berarti opsi jawabannya apa? D. D. Iya. D, opsi jawabannya. Sampai sini, paham? Paham, Kak. Oke, bisa dilanjut? Paham, Kak. Bisa, Kak. Nah, ini yang agak menyebalkan kalau di materi-materi PTN. Jadi kalau misalnya di materi UN, jelas ini nggak bakal keluar gitu ya. Nah, tapi karena ini materinya PTN, bisa jadi yang keluar itu kayak gini, orang. Jadi orang yang sangat berjasa dalam pembuatan peta untuk geografi adalah kira-kira pernah dengar atau gimana? Kayak waktu itu kemarin pas itu udah sedikit disinggung dari teori-teori ini. Juga. Oke. Jadi pada abad kedua, Claudius Ptolemaeus mengungkapkan mengenai pentingnya peta. Beliau mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Jadi jawabannya benar, tadi ada yang jawab A, Claudius Ptolemaeus. Nah, kemudian dari peta-peta karya beliau itu dibukukan dan diberi namanya Atlas Ptolemaeus. Pernah keluar nggak sih, Kak, kayak gitu? Untuk beberapa tahun kebelakangan sih nggak sih, 3-4 tahun kebelakangan dia teori sih jarang sih yang keluar. Teori yang sering keluar itu paling yang wilayah, yang pokoknya bagian bab-bab wilayah kalau nggak salah yang sering keluar. Kalau pengertian geografi sendiri dia tidak. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Kak. Ah, ini ada komponen dari peta. Oke. Kebetulan ini adalah gambar dari peta skripsi saya. Jadi kalau di geografi UNJ itu setiap yang mau lulus dengan skripsi itu wajib skripsinya pakai peta, setidaknya peta lokasi penelitian. Nah, jadi digambar di peta ini adalah dia peta lokasi penelitian. Jadi kebetulan ini lokasi penelitiannya ada di daerah Kamal, di Kecamatan Kalideres di daerah Jakarta Barat. Nah, jadi di sini lokasi penelitiannya ini merujuk pada RW, semua seluruh RW yang ada di daerah Kamal, kayak gitu. Jadi ini contohnya, ini bener-bener real dari skripsi gua. Nah, oke, ini ada nomor-nomor. Ini adalah komponen-komponen yang ada pada peta. Oke, nomor satu ini judul ya, di kanan atas. Kemudian ada nomor dua, saya dicari mana? Oh, nomor dua di bawahnya, itu apa kira-kira? Arah mata angin. Ya. Bukan, arah mata angin yang 6. Ini ya nomor 2 nih. Kala. Kala. Ya, Kala. Bukan anaknya artis ya. Ada lagi, beda lagi. Kemudian nomor 3. 3 tuh yang ini. Ini 3. Kemudian ada lagi ini 3. 3 itu adalah simbol. Simbol pada peta. Nanti simbol bentuknya garis, titik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini sekotak ini disebutnya legenda. Nanti penjelasannya setelah ini. Kemudian yang 5, ini ada judulnya di sini. Namanya apa? Ini namanya inset. Inset peta. Kemudian yang ada 6, nah ini tadi baru 6 yang ini. 6 yang di atas 2 itu dia baru arah mata angin atau disebutnya orientasi.
Kemudian ada 7. Nah, 7 ini kebetulan di atas tulisan Kelurahan Dadap. Jadi nomor 7 itu adalah ngomongin tentang lettering atau penulisan. Kemudian ada nomor 8. Nomor 8 dia di sini. 8 itu warna. 9, 9 itu di sini. Wait. 9 yang ini ada di sumber dan tahun. Kemudian ada 10. 10 ini garis astronomis. 10 ini garis astronomis itu garis lintang dan bujur. Kemudian ada yang terakhir garis tepi. Garis tepi itu yang ini yang paling luar. Nah, ini. Oke, bisa dilanjut komponen. Setelah ini penjelasannya. Bisa, Kak. Oke, nanti akan gua kasih PowerPoint-nya mungkin dari yang email tadi ya. Tapi paling nanti setelah ini. Ah, ini komponen. Pertama ada judul. Fungsinya judul-judul dia adalah menggambarkan isi peta atau menunjukkan isi peta itu apa. Karena tidak semua orang paham cara membaca peta. Jadi fungsinya komponen ini adalah dia membantu dari orang awam untuk mengenali apa isi dari peta. Kemudian yang kedua skala. Skala ini adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Mungkin nanti gue juga akan kasih ringkasan berupa PDF yang akan nanti gue kirim. Nah itu ada bisa lebih jelasnya lagi di situ ada pembagian skala, ada skala angka, garis, titik. Skala angka, garis, sama verbal. Di sini mungkin nggak ada. Yang ketiga simbol. Simbol itu tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di muka bumi. Nah, di sini juga kurang lengkap penjelasannya di PDF. Nanti akan gue kirim simbol itu ada apa aja. Titik, garis, area. Kalau yang titik itu dia biasanya untuk ibu kota kayak gitu. Kemudian gunung, pegunungan. Kalau garis biasanya batas wilayah, jalan, sungai. Kalau area itu kayak danau, laut, hutan, sawah. Itu simbol. Kemudian ada legenda. Nah, legenda ini adalah penjelasan atau keterangan dari simbol. Jadi simbol itu kan ada gambarnya beda-beda. Penjelasannya itu apa? Tadi dia di legenda. Inset. Inset itu adalah peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Jadi fungsinya adalah menjelaskan, bisa untuk menjelaskan si peta utama ataupun menjelaskan yang lain. Misalnya kayak peta DKI, kadang insetnya dia Kepulauan Seribu, jadi kayak nge-zoom in Kepulauan Seribu, tapi ada juga yang kalau di deskripsi gue itu dia malah nge-zoom out, jadi daerahnya penelitiannya itu di Kamal tuh sebelah mananya Kalideres sih, kayak gitu. Itu inset, intinya dia peta kecil yang disisipkan pada peta utama, berfungsi untuk memperjelas dari isi peta. Nah, orientasi ini dia ngomongin tentang arah mata angin, dia biasanya ke utara. Oke, bisa dilanjut ya? Bisa, Kak. Oke. 7 dia lettering. Lettering di sini tadi penulisan. Tata penulisan dia mempertegas atau memperjelas arti simbol yang ada pada peta. Jadi kayak misalnya bentuk jalan. Nah, jalan itu kan banyak jenisnya. Ada jalan raya, ada jalan tol, kemudian ada jalan kereta api. Nah, nanti fungsi si lettering ini karena dia penulisan mempertegas bahwa simbolnya seperti itu nanti namanya apa. Misalnya, oh ternyata ini jalan tol Lingkar Dalam Jakarta, misalnya kayak gitu, atau jalan tol Jor, misalnya Jakarta Outer Ring Road, gitu. Ruang lingkar luar Jakarta, itu fungsi dari lettering, memperjelas, mempertegas dari simbol. Kemudian warna menggambarkan keadaan objek. Nah, nanti di contoh soal ada jenis warna. Kemudian, tapi kalau tadi di peta penelitian skripsi gue itu
dia warnanya hanya sebagai pembeda RW. Jadi kan tadi ruang lingkupnya RW ya, jadi ngebedain warnanya aja, lokasinya aja. Sedangkan kalau pada masing-masing peta, warna itu kembali lagi beda-beda fungsinya. Cuman, makanya fungsi dari legenda itu menjelaskan juga si warna itu menunjukkan apa. Kemudian ada sumber dan tahun. Kenapa penting? Karena ada perbedaan pada peta kenampakan alam dan kependudukan. Jadi kalau untuk tahun pembuatannya, kayak untuk data atau peta kependudukan itu, dia kan datanya data sosial, data penduduk. Nah itu dia sangat fluktuatif, dia bisa naik turun dengan jangka waktu yang cepat. Maka dari itu harus diperbarui setiap 5 tahun sekali kalau untuk pendudukan. Sedangkan kalau untuk kenampakan alam, tergantung konteksnya, dia lebih lama mengalami perubahannya dibandingkan dengan si peta pendudukan. Itu untuk tahun pembuatan. Nah, kalau untuk sumber, karena dari masing-masing peta itu, dari sumbernya, instansi itu, di Indonesia itu belum ada kebijakan satu sumber data peta, kayak gitu. Jadi, masing-masing instansi atau lembaga pemerintah punya datanya masing-masing. Nah, yang itu bisa jadi belum diperbarui atau berbeda batas wilayahnya, kayak gitu. Jadi sumbernya itu penting dicantumkan. Garis astronomis, tadi lintang bujur menunjukkan lokasi absolut. Garis tepi itu ya paling luar, dia fungsinya hanya untuk sebagai estetika atau keindahan. Oke, bisa dilanjut? Sampai sini sudah paham? Oke. Oke, nomor 4. Bagian-bagian peta berikut ini yang merupakan penjelasan dari data atau informasi yang disajikan. Nah, tadi penjelasan, apa itu? Legenda. Benar-benar. Tadi inset fungsinya peta kecil disajikan pada peta utama. Simbol, tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada pada peta. Kemudian ada juga legenda, tadi jawabannya. Lettering tadi penulisan, mempertegas arti simbol yang ada. Skala, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi benar jawabannya adalah C, legenda. Sampai sini, soal nomor 4 bisa dipahami? Bisa, Kak. Okay. Bisa, Kak. Selanjutnya nomor 5. Nah, tadi lettering atau penulisan menggunakan huruf cetak miring atau italik dalam pembuatan peta, biasanya untuk menunjukkan kenampakan berupa, oke ini langsung aja, jadi kebetulan penulisan itu dia ada beda-beda kurang lebih ini cara garis besarnya. Oke. Jadi yang pertama itu untuk nama-nama ibu kota negara, benua, pegunungan, itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua dan dia tegak. Contohnya kayak gini, Jakarta, Indonesia, Asia Tenggara, Pegunungan Jaya Wijaya, itu kayak gitu. Kemudian untuk nama samudra, teluk, laut, dan selat yang luas, dia hurufnya kapital juga, cuman dia miring karena perairan. Samudra India, Teluk Jakarta, atau kayak gitu. Kemudian kalau untuk nama-nama kota kecil dan gunung, itu ditulis dengan huruf kecil, tegak. Dan untuk awalan nama kota dan nama gunungnya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya kayak Kabupaten Magelang, gitu. Atau Kota Bandung, kayak gitu. Bandung mah besar. Kayak Kabupaten Ciamis, misalnya kayak gitu. Gunung juga huruf awalannya huruf besar, kemudian huruf kecil. Tapi hurufnya tegak, tidak miring. Nah, kalau sungai, danau, selat yang sempit, teluk yang sempit, ya hurufnya kecil, udah gitu, miring. Walaupun awalan namanya ditulis dengan huruf kapital. Kayak Sungai Cisadane, Danau Toba, dan lain sebagainya. Oke. Di soal yang ditanya, lettering menggunakan huruf cetak miring atau italik dalam pembuatan peta, biasanya untuk menunjukkan kenampakan berupa, berarti berupa apa kalau yang miring tadi?
D. Tubuh air D. Tubuh air itu maksudnya adalah perairan, mau dia danau, sungai, teluk, kemudian rawa, dia warnanya, sorry, dia letteringnya itu, penulisannya itu dia miring gitu. Kemudian biasanya dia warnanya juga biru, jadi kalau penamaan yang lain dia warnanya biasanya hitam, tapi kalau untuk perairan itu atau tubuh air dia warnanya biru. Jadi jawabannya D, benar. Tubuh air atau perairan. Sampai sini soal nomor 5 bisa difahami? Bisa, Kak. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke. Nomor 6, nama-nama pada peta adalah unsur peta yang terpenting tadi, lettering. Oleh karena itu, pada pembuatan peta, setiap nama harus merupakan hal yang paling kelihatan. Berikut adalah cara menulisnya. Dari opsi jawaban, kira-kira yang mana sesuai dari soalnya? E. Oke, kita lihat opsinya. 1, 2, 3, 4. Apakah nama untuk air ditulis miring? Iya. Ya, tadi udah dibilang. Kemudian, satu benar, biasanya tiga benar. Kita lihat, nama yang selain air ditulis tegak. Apakah iya? Iya. Ya. Kemudian, nama-nama harus dituliskan secara konsisten. Apakah iya? Maksudnya gimana, Kak? Jadi, kalau misalnya simbolnya, misalnya dia simbolnya sungai, ya semua namanya harus sungai, misalnya. Kecuali misalnya penamaannya misalnya Sungai Ciliwung atau mungkin Sungai Cisadane, tapi penamaannya konsisten ya, bentuknya kayak gitu, penulisannya seperti itu sungai kayak gitu. Iya. 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 Konsisten. Jangan nanti tiba-tiba simbolnya bentuknya misalnya segitiga warna hitam, itu kan berarti gunung, ditulisnya sungai. Nanti di lembaran peta yang lainnya atau di dalam satu peta itu nanti si kot segitiga nanti namanya sungai apa, yang garis biru nanti namanya sungai. Nah, itu namanya enggak tidak konsisten gitu. Jadi kalau misalnya di satu peta itu segitiga namanya misalnya gunung, nah semuanya harus gunung segitiganya itu kayak gitu. Harus konsisten. Oke, 1 2 3 benar. Apakah 4 juga benar? Nama tidak boleh ditubruk dengan apapun. Maksudnya itu ditubruk garis gitu, Kak? Iya, nggak boleh ditimpa sama, bukan garis sih, lebih ke nggak boleh ditimpa sama nama lainnya. Jadi kan kadang kan penulisan itu kan mepet gitu ya. Jadi nggak boleh ditubruk. Iya, sama apapun simbol segala macam. Apakah iya? Betul. Iya, karena biar jelas penulisannya itu apa. Sebenarnya konteksnya nanti merujuk ke pembuatan petanya sih, jadi nanti karena jenis peta nanti kan selain kita baca jenis peta banyak, nah nanti ada jenis peta yang memang mungkin penamaan itu dia jadi banyak kayak gitu, karena mungkin skalanya dia kecil kayak gitu. Oke, semua benar berarti opsinya apa? Eh. Iya, benar. Oke, sampai sini bisa dilanjut? Halo. Lanjut, Kak. Bisa, Kak. Siapa yang lagi ngomong? Kedengeran tuh. Di offin aja kalau lagi mau itu. Oke. Okay. Lintang dan bujur dalam peta antara lain dimasukkan untuk menunjukkan. A. Ya. A. Garis. Up atau lokasi up solut. Oh ya, terus kemudian garis lintang itu dia fungsinya membagi iklim. Membagi iklim itu si lintang.
Jadi nanti ada iklimnya tropis, subtropis, sedang, dingin, kayak gitu. Kemudian si bujur, garis bujur itu fungsinya untuk membagi berdasarkan waktu. Jadi kalau pernah dengar Greenwich Meridian Time atau GMT, nah kita tuh posisinya itu kalau nyetel nyeting handphone itu GMT plus 7 atau 7 jam lebih cepat dibandingkan dengan daerah Greenwich, yaitu si 0 derajat bujurnya. Jadi jawabannya benar A. Sampai sini bisa dilanjut? Bisa, Kak. Nomor 8, warna coklat tua pada peta umum menggambarkan, jadi ini pada peta topografi ada warna hijau, kuning, coklat, sama biru. Jadi gini, untuk pada jenis peta topografi itu dia peta yang menggambarkan kenampakan secara umum. Jadi kurang lebih yang digambarkan tidak bertemakan apa-apa kayak gitu. Nah, ini ada warna hijau, kuning, coklat, biru. Kira-kira dari warna hijau itu ngomongin tentang apa kalau warna hijau? Dataran rendah. Yes, benar. Kalau kuning dataran tinggi, kalau coklat berarti? Pegunungan. Iya, benar. Kalau biru? Lautan. Apakah selalu laut? Sungai. Ya, benar. Perairan. Jadi laut, sungai, danau, teluk, selat itu warnanya biru. Jadi kalau dibilang biru hanya untuk laut, tidak. Jadi biru itu untuk perairan. Jadi warna coklat tua adalah daerah pegunungan. C. Sampai sini bisa dilanjut? Bisa, Kak. 9, simbol yang terbaik pada peta untuk memperlihatkan persebaran adalah? Jadi simbol ada, ini dulu. Ada batang, lingkaran, bola, sama titik. Nah, jadi kalau batang, bentuknya batang, bar gitu, digunakan untuk menyatakan satu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Kalau lingkaran, fungsinya dia bentuknya lingkaran, jadi nanti lingkarannya kecil atau besar, bentuknya bulat gitu. Untuk mencerminkan jumlah datanya, kalau bola digunakan untuk menyatakan isi volume semakin besar simbol bola. Oh, kebalik, sorry. Lingkaran itu yang ada kayak pie chart. Kalau bola bentuknya bulat, bola aja. Bolanya nanti makin besar atau makin kecil. Kalau titik untuk digunakan menyatakan persebaran. Jadi kalau nomor 9, kalau harus dijawab berarti jawabannya adalah simbol titik. Nah, kalau 4 saja itu, opsinya nomor 9 adalah D. Sampai sini. Bisa dipahami soal nomor 9? Bisa, Kak. Oke. Dilanjut ya. Oke, Kak. Nah, selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi ini sebenarnya ada 4. Berdasarkan isi, kemudian berdasarkan skala, nilai, dan berdasarkan sifat. Cuman, memang yang sering kali keluar itu hanya 2, yaitu yang pertama dan yang kedua. Kak, 3 dan 4 apakah nggak pernah keluar? Dia pernah keluar, cuman intensitas keluarnya jenis soal atau yang berdasarkan klasifikasi yang nomor 3 dan 4 dia jarang, biasanya 1 dan 2. Oke, lanjut ya. Klasifikasi yang pertama itu berdasarkan isi. Isi itu kebagi 2, ada peta umum dan peta khusus. Jadi kalau peta umum itu dia fungsinya peta umum itu dia fungsinya ya udah menggambarkan kenampakan muka bumi secara umum, udah kayak gitu aja. Tapi kalau peta khusus, nama lainnya adalah peta tematik. Dia menggambarkan tema tertentu. Jadi kalau misalnya peta tematik itu kayak lebih ada temanya. Misalnya kayak peta curah hujan, peta jenis tanah,
peta persebaran penduduk, peta kepadatan penduduk, kayak gitu, peta persebaran sumber daya alam dan lain sebagainya. Intinya tema, ada temanya kalau yang peta tematik atau khusus. Kalau umum ya secara umum aja. Kemudian peta umum kebagi dua, antara topografi sama korografi. Nah, bedanya apa? Kalau topo, dia peta umum yang menggambarkan untuk ketinggian tempat atau disebutnya peta kontur. Jadi, peta yang menunjukkan ketinggian wilayah itu peta kontur atau topografi. Kalau koro, itu adalah peta yang menggambarkan daerah yang luas atau peta-peta yang ada di atlas. Contohnya kayak peta benua Asia, peta Asia Tenggara, kemudian peta Indonesia, itu masuk ke korografi. Sampai sini, klasifikasi peta berdasarkan isinya sudah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Dasar skala ada dua. Skala itu 5. Karena ngomongin skala, berarti ngomongin angka. Nah, ini ada 5. Ada disebutnya peta skala sangat besar atau disebutnya peta kadaster. Dia biasanya fungsinya untuk pemetaan daerah-daerah pajak kalau yang sangat besar ini. Kemudian ada peta skala besar, angka skalanya 1 banding 5.000 sampai 250.000. Peta skala sedang 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000. Skala kecil angkanya 500.000 sampai 1 banding 1 juta. Sangat kecil itu angkanya lebih dari 1 banding 1 juta. Skala ini, jadi kalau disebutnya peta skala besar, kan dia angka skalanya kecil ya, tapi kalau disebutnya peta skala sangat kecil, dia angka skalanya besar, kayak gitu. Jadi kalau semakin disebutnya peta skala besar, itu tuh datanya kayak di zoom in, jadi kayak lu buka Google Earth atau Google Map, terus lu ngeliat peta, nah kalau lu zoom in, itu disebutnya peta skala besar. Tapi kalau lu zoom out, itu disebutnya peta skala kecil atau sangat kecil kayak gitu. Jadi kalau lu nge-zoom in, skalanya besar. Kalau nge-zoom out, skalanya kecil kayak gitu. Jadi lanjut. Bisa, Kak. Okay. Kemudian ada berdasarkan nilai. Nah, berdasarkan nilai ini ada dua, kuanti sama kuali. Jadi kalau namanya nilai ya, nilainya kuanti atau kuali. Kalau kuanti kan kuantiti, jadi kayak peta yang menunjukkan keberadaan suatu objek beserta nilai objeknya. Jadi kayak contohnya di sini peta kepadatan penduduk yang memberikan nilai kepadatan penduduk. Jadi kuantitasnya berapa? Tapi kalau kualitas hanya menunjukkan keberadaan suatu objek di lokasi tertentu. Ya contohnya kayak tadi. Peta yang banyak beredar itu jenisnya adalah peta kualitatif. Kayak misalnya peta, contohnya peta skripsi gue tadi. Itu petanya masuknya kualitatif karena menunjukkan keberadaan objeknya. Tapi kalau kuanti, ada sebaran nilainya. Kayak gitu. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Klasifikasi yang keempat itu sifat stasioner sama dinamis. Dari namanya sudah ketahuan kalau dinamis berarti dia sering berubah atau tidak stabil. Stasioner itu relatif tetap atau stabil sifat datanya. Contohnya yang stasioner atau yang tetap relatif tetap itu adalah topografi tadi kontur atau batrimetri itu adalah peta kedalaman laut. Jadi kayak peta kontur tapi buat ke dalam laut itu disebutnya batrimetri. Kalau yang di darat disebutnya topografi. Kemudian peta dinamis itu adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah atau dia tidak stabil tadi kan. Contohnya yang sering berubah ya itu tadi penduduk. Contohnya kayak kepadatan penduduk atau jumlah penduduk. Kemudian contoh peta dinamis lagi adalah peta jaringan jalan. Kenapa? Karena ya jalan itu akan selalu dibangun
mengikuti perkembangan wilayahnya kayak gitu. Jadi dia termasuk yang dinamis, sering berubah. Kayak sekarang kalau mau ke apa ke daerah Cikampek itu kan selain jalan tol dan jalan raya Kalimalang yang lama, sekarang di tolnya itu juga ada tiang-tiang ya kan, ada japek layangnya, kemudian ada sebelah kiri itu buat LRT, kemudian nanti sebelah kanannya buat kereta cepat Jakarta-Bandung, nah kayak gitu. Jadi di daerah Cikampek aja di situ udah terjadi jenisnya jaringan jalan yang baru lagi gitu. Di Jakarta apalagi sebagai dia apa pusat ibu kota, sekarang lagi dibangun itu MRT yang kedua. Kalau kemarin MRT pertama Lebak Bulus sampai HI, selanjutnya HI sampai rencananya sampai kota. Cuman dia bedanya LRT sama MRT kan, kalau MRT itu dia layang dan dalam tanah. Kemudian kapasitasnya lebih besar. Kalau LRT itu dia hanya layang aja, dia bentuknya di atas gitu. Dia nggak di bawah, nggak di dalam tanah. Dan kapasitas LRT itu dia lebih kecil dibanding dengan MRT. Tapi tetap kalau transportasi umum yang paling banyak penumpangnya itu atau bisa memuat itu adalah ya KRL, kereta komuter lain. Gitu. Itu contoh dari peta jaringan jalan, dia termasuk dinamis. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Selanjutnya, soal. Beberapa jenis peta di bawah ini termasuk peta tematik, kecuali peta. B. Iya. Topografi tadi adalah peta yang peta topografi atau peta kontur, dia termasuk ke dalam peta umum. Benar, kecuali, jangan lupa dibaca kecualinya adalah yang B, topografi. Sampai sini, bisa dilanjut? Bisa, Kak. Nah. 11, peta kadaster biasanya digambarkan dengan skala, nah tadi kadaster. A. Ya, 1 banding 5.000. Jawabannya A, benar. Sampai sini bisa dipahami? Nomor 11. Ini masih based on hafalan banget ya nomor 10-11 gitu. Karena kalau soal PTN, bukan kalau lo beruntung lo bisa dapet yang teori. Kalau ya tergantung, makanya PTN tuh rezeki-rezekian soalnya sebenarnya. Kayak waktu gue SMA aja, menurut gue yang temen gue yang lebih bahasanya gak enak ya, di bawah gue lah kemampuan akademisnya gitu kan, tapi dia bisa masuk ke UI gitu karena pilihannya dia D3, vokasinya itu atau SIMAK itu adalah D3 pariwisata gitu. Sedangkan gue juga milih SIMAK itu S1 reguler, S1 paralel juga, S1 reguler juga, D3 juga, cuman milihnya akuntansi. Jadi kayak soal PTN tuh bener-bener rezeki-rezekian banget gitu. Jadi kebetulan dia dapat soal juga yang kayaknya lebih mudah dibanding soal gua gitu waktu SIMAK. Jadi kayak ya kalau jenisnya tes ya itu rezeki-rezekian banget. Jadi memang restu orang tua mempengaruhi. Tapi semoga nggak usah pakai tes gitu kan. Oke, nomor 11 udah bisa dilanjut. Nomor 12. Peta yang dikelompokkan berdasarkan nilai data yang dikandungnya adalah peta C. Nilai. Kuali dan kuanti, benar. Kalau stasioner dinamis tadi berdasarkan sifatnya, kemudian khusus dan umum berdasarkan isinya. Oke. Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Bisa, Kak. 13. Beberapa sifat garis kontur pada peta topografi, kecuali jadi tadi garis kontur, tadi kontur itu adalah yang menunjukkan ketinggian. Jadi peta kontur adalah peta yang menunjukkan ketinggian. Jadi garis kontur itu adalah garis-garis yang menunjukkan ketinggian tempat. Nah, kemudian ada sifat-sifatnya.
Yang pertama, satu garis kontur mewakili satu ketinggian tertentu, ya. Jadi satu garis itu ketinggiannya sama. Kemudian berbentuknya kurva tertutup, ya, karena kan nggak mungkin kurvanya terbuka. Kemudian tidak bercabang, ya, karena kan ketinggiannya sama satu garis kontur itu. Kemudian tidak berpotongan, ya, karena ketinggiannya itu nggak mungkin berpotongan juga. Kemudian garis kontur yang rapat menunjukkan keadaan permukaan tanah yang terjal atau daerahnya curam. Kemudian garis kontur yang jarang menunjukkan keadaan permukaan tanah yang landai atau daerahnya lebih datar. Jadi kalau garis konturnya rapat-rapat dia curam, kalau garis konturnya jarang dia landai. Dan kemudian penyajian interval atau jarak antar kontur itu tergantung pada skala peta yang disajikan. Nah, nomor 13, kecualinya yang mana? C bukan, Kak. Ya. Karena nggak mungkin terputus-putus. Karena dia kurvanya tertutup, bukan terbuka. Kalau terbuka itu bisa jadi putus. Tapi kalau konturnya itu dia nggak bisa putus. Karena dia nyambung. Tidak bercabang dan tidak berpotongan. Benar, nomor 13 jawabannya adalah C. Nah, untuk soal PTN, kalau peta itu dia lebih ke klasifikasi sama ke proyeksi. Tapi kalau di soal UN, gue nggak ngerti nanti assessment kalian itu seperti apa. Nanti biasanya dikasih taunya pas mau masuk semester 2 untuk kelas 12. Kalau dulu kan ada UN, sekarang kan nggak ada. Nah, itu nanti sistemnya gimana. Yang jelas kalau nanti pun ada UN ataupun sejenis itu, yang skalanya ada soal geografinya, di peta itu bisa jadi yang keluar dia hitung-hitungan sama... peta itu apa yang keluar ya? Proyeksi enggak, klasifikasi, komponen pernah, klasifikasi pernah. Itu oke, okay. 13 bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, nah ini semakin rapat garis konturnya dalam kenyataannya di lapangan adalah daerahnya. Curam. Iya benar, semakin curam. Oke, bisa dilanjut ya? Bisa, Kak. Baik. 15, untuk peta yang hanya berisi garis pantai, sungai, dan jalan saja disebut peta topografi. Benar atau salah? Atau nggak tahu? Ayo, kira-kira apa? Yang kedua salah. Iya, yang pertama dulu, sabar dulu. Yang pertama, satu peta hanya berisi garis pantai, sungai, dan jalan disebut peta topografi, benar atau salah? Ya, jawabannya duluan. Yang pertama benar. Topografi itu kan peta umum ya, dia isinya ya garis pantai, sungai, jalan, ketinggian, kayak gitu doang. Peta dasar. Sebabnya peta topografi bukan contoh peta tematik salah, karena tadi kan topografi petanya umum, bukan tematik. Jadi benar salah itu, oh D jawabannya, sorry, C. Salah gua. Nanti gua kirimnya dibenerin deh. Benar salah itu C, kalau D itu salah benar. Ini jawabannya, opsi jawabannya harusnya C. Kebalik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Lanjut ya. Nah, ini pernah keluar soal iseng kayak gini. Dasar untuk menentukan waktu adalah meridian pangkal tadi atau si garis bujur. Nah, yang ditanya bukan itu. Waktu Indonesia bagian barat atau WIB itu berdasarkan meridian pangkal berapa? Adakah yang tahu? Indonesia bujurnya itu berapa sampai berapa? Sebelum kita bisa jawab ini. Ada yang tahu? 95.
95 sampai 141. 141 itu panjang bujur atau panjang garis bujur si Indonesia. Tapi bukan itu yang ditanya. Yang ditanya, kan di Indonesia itu ada tiga pembagian waktu. Kemudian yang WIB-nya itu pada posisinya tuh lintang berapa? Sorry, bujur berapa? Itu yang ditanyain. Adakah yang tahu atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, gua bahas aja ya. Jadi WIB itu, perbedaan waktu itu 1 jam itu 15 menit. Jadi WIB itu tadi gua udah bilang, dia plus 7 jam dari GMT. Jadi dia 7 dikali 15 derajat untuk nyari berapa derajatnya pada titik WIB-nya. Kemudian patokannya, kalau Wita tadi dia WIB plus 7, Wita itu plus 8. Dan WIT atau Indonesia bagian timur itu plus 9 dari GMT. Ya udah, masing-masing 7, 8, 9 dikali 15 derajat. Nah itulah batas derajat dari atau patokan untuk WIB, WITA, dan WIT. Jadi jawabannya berapa? 105. Ya. 105. Benar. 105. Kak, ini kalau nggak salah soal, gue lupa deh, soal utul apa soal simak nih, gue lupa nih. Karena pernah keluar cuma sesimpel ini doang, jadi kayak menurut gue ini simpel. Kenapa? Karena sebenarnya ini jatuhnya kayak hafalan ya, belum analisis gitu. Jadi tapi simpelnya PTN ya begitu, memang mengesalkan. Oke, sampai sini bisa dimengerti soal nomor 16? Mengerti kak? Bisa kak. Lanjut ya. 17, berbagai keuntungan dari peta topografi adalah dapat digunakan untuk kira-kira yang mana saja? Tadi peta topografi, peta umum. 1 dan 3 mungkin, Kak. 1 dan 3. 3. 1 ya, tadi kan konteksnya. Satu nggak bisa berdiri sendiri. Satu iya, tiga memperkenalkan tingkat kemiringan lereng. Iya, kemiringan lereng itu bisa dicari dari si konturnya tadi. Kemudian, apakah dua iya mengetahui jarak sesungguhnya dengan jelas? Di sini mungkin jarak antar kontur ya. Kalau jarak antar kontur, iya. Jadi dua juga benar. Kemudian yang keempat, apakah menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu di permukaan bumi seperti fisik dan sosial? Apakah iya? Tidak. 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 Karena ini peta umum, jadi hanya menggambarkan kenampakan muka bumi secara umum. Kalau menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu, itu termasuk peta khusus. Apa? Tematik. Ya, peta khusus atau tematik. Atik. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Turun 3, opsinya adalah A. Sampai sini, bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa. Lanjut ya. 18, masih jenis-jenis peta lagi. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan secara umum di daerah yang dipetakan. Kemudian kebalikan dari peta umum yaitu adalah peta tematik. Nah, yang terjadi soal, di bawah ini termasuk peta tematik adalah yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Topografi 4. Itu peta umum, ya. 4 pasti coret. Kemudian, lihat dulu. Yang 1, peta tata guna tanah atau tata guna lahan. 1, ya. 1, 3. 1 benar, biasanya 3. Benar, kita cek dulu peta persebaran penduduk, ya itu tematik juga, benar. Yang kedua, peta kawasan Eropa Barat, apakah termasuk tematik juga? Tidak. Kenapa?
Kalau tidak harusnya masuk ke mana? Koreografi, iya nggak? Iya benar. Jangan ragu, jangan ragu. Ya, yang kedua itu peta kawasan Eropa Barat, dia termasuknya yang koro atau coro sama aja. Adalah peta yang menggambarkan, peta umum yang menggambarkan daerah yang luas. Jadi, dua tidak termasuk. B. Nah, jadi, jawaban 1-3 adalah B opsinya. Sampai sini, jangan terkecoh. Sudah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ketemu lagi kawasan Asia Tenggara, kemudian daerah yang lain, itu masuknya ke koreografi, bukan tematik. Karena hanya menggambarkan wilayah tersebut secara umum, karena kawasan. Oke, lanjut ya. 19. Nah, ini proyeksi peta. Dalam kartografi diperlukan untuk proyeksi apa sih proyeksi? Ada yang pernah dengar? Proyeksi adalah usaha untuk mengubah muka bumi, yaitu pada bidang lengkung, ke bentuk bidang yang datar. Berarti nomor 19, kalau harus dijawab, yang mana? B. Ya. Sampai sini bisa dilanjut? Bisa, Kak. 20. Peta yang dipakai pada penerbangan biasanya menggunakan peta dengan proyeksi yang mempertahankan jarak yang benar. Jenis proyeksi peta semacam ini disebut proyeksi. Nah, jadi ada proyeksi peta berdasarkan sifat asli yang dipertahankan atau disebut juga syarat dari peta itu ada 3. Equivalent, equidistant, sama confirm. Equivalent itu adalah luas daerah sama setelah dikalikan dengan skala. Equidistant itu jarak antar daerah sama setelah dikalikan dengan skala. Confirm itu bentuk-bentuk atau sudut yang dipertahankan sama dengan aslinya. Jadi kalau konteksnya equivalent, sifat asli apa dipertahankan? Equivalent itu luasnya sama. Equidistant jaraknya sama. Kalau confirm bentuk atau sudut asli. Kayak gitu. Jadi itu clue-nya. Nah, yang ditanya di soal apa? Jarak. Jarak berarti yang equidistant. Iya, equidistant ingat aja. Kalau jarak distance udah gitu aja. Oke, saya lanjut. Bisa, Kak. 21. Untuk menghindari distorsi. Pemetaan untuk wilayah Indonesia lebih tepat menggunakan proyeksi. Distorsi itu error. Silinder. Nah, jadi kalau untuk proyeksi berdasarkan bidang proyeksi itu atau daerah yang diproyeksikan itu ada 3. Azimut, zenital, bidang datar, konikal, kerucut, sama silinder atau tabur. Azimut, dia untuk daerah kutub atau dia daerah lintang tinggi atau wilayah yang 60 derajat sampai 90 derajat LULS. Konikal itu lintang sedang 30-60 LULS, biasanya wilayah Asia Timur, Amerika itu masuk ke konikal. Konikal ke azimut. Silinder, dia untuk daerah lintang rendah atau dekat katulistiwa. Jadi 0-30 derajat LULS. Indonesia termasuk yang benar tadi jawabannya. Silinder, karena dilalui oleh garis katulistiwa. Jawabannya benar, yang D. Sampai sini, bisa dilanjut nomor 21? Bisa, Kak. Ah, ini, sebuah peta topografi skala 1 banding 5.000 diperkecil menjadi skala 1 banding 25.000. Maka pernyataan yang benar adalah? Kalau diperkecil, berarti dia di zoom in atau di zoom out? Zoom out. Ya. Kalau di zoom out, berarti gimana kira-kira petanya? Dari opsi jawaban.
D. Iya, jika peta diperkecil, angka skalanya semakin besar, yang berarti informasi yang diperoleh semakin kurang detail, tetapi luas wilayah yang tercakup semakin luas. Jawabannya D, kok gue malah A sih? Maksudnya D benar jawabannya. Iya benar, informasi tidak berubah, tetapi jarak dalam petanya berubah. Informasinya bisa dijadikan akan bukan semakin kecil ya, tapi semakin kurang detail. Semakin kecil tuh kayak definisinya agak ambiguitas sih sebenarnya. Jadi benar jawabannya tadi lebih ke D, opsinya aja tadi yang salah gua nulisnya. Oke, dua-dua bisa dilanjut? Bisa, Kak. Nah, ini adalah... Wah, bentar. Bentar. Nggak aman. Ini adalah mengubah skala angka menjadi skala garis atau bar. Jadi caranya adalah ini ada skala bar. Jadi harus digambar dulu. Jadi pada peta tercantum skala grafis 0 sampai 5 kilo. Berarti kayak gini kan? Digambar dulu skala garis 0 sampai 5 kilo. Dengan potongan hitam putih masing-masing 1 cm. Jadi 0 ke 1 1 cm, 1 ke 2 1 cm, 2 ke 3 1 cm, 3 ke 4 1 cm, 4 ke 5 1 cm. Sampai sini paham? Paham, Kak. Okay. Yang ditanya, kalau dijadiin skala angka, skalanya berapa? Nah, jadi kayak gini. Jadi kan tadi 0 sampai 5 gitu kan? Berarti dia 5 kilo. 0 sampai 5, jaraknya kan tadi antar potongan hitam putih itu 5 cm. 1 cm. Antara hitam putih 1 cm. Berarti dari 0 sampai ke 5 itu dia ada 5 cm. Berarti perbandingannya kurang lebih seperti ini. Jadi 5 cm dari yang hitam putihnya itu ada 5 berbanding 5 kilo. Kayak gitu. Sampai sini paham 5 cm banding 5 kilo itu dari mana? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kemudian karena skala itu harus dijadikan ke senti satuannya. Jadi yang kilo dijadikan ke senti, yaitu 5 kilo jadi 500 senti. Kemudian kenapa harus dibagi? Ya karena skala itu nggak pernah 5 banding berapa, pasti selalu 1 banding sekian. Ketika 1 banding sekian, ya udah itu hasilnya 1 banding 100 ribu. Jadi skalanya 1 banding 100 ribu skala angkanya. Sampai sini, B. Sampai sini, bisa dimengerti cara mengubahnya? Bisa, Kak. Oke. Gue nggak tahu, di 14 udah ada, ini nggak sih? Ada kayak jam-jam yang offline-nya gitu, yang harus ke sekolah? Apa masih online semua pembelajaran? Masih online, Kak. Nah, online semua. Gue nggak tahu ya, jadi ada... Di Jakarta sih nggak tahu ya, karena gue ngajar tuh di daerah Cibubur, arah Cilengsi itu. Jadi ada beberapa sekolah yang dia nggak selalu, tapi ada dalam seminggu tuh mungkin satu atau dua kali dia mereka datang ke sekolah, jadi shift gitu. Kalau memang misalnya tahun depan sebelum assignment itu kita bisa offline, mungkin akan gue bahas juga kali yang kayak hitung-hitungan yang harus offline gitu. Karena kalau yang online sih gue yakin karena gue based on PowerPoint akan lebih mudah dimengerti. Tapi kalau kayak hitung-hitungan atau kayak contoh gitu, kalau memang nanti bisa offline, ya mungkin kita akan bertemu. Tapi kalau enggak, ya sudah. Oke, bisa dilanjut? Nomor 23? Bisa, Kak. Opsinya salah, ntar gue benerin dulu. Nah, ini adalah memperkecil atau memperbesar skala peta. Jadi kalau diperkecil itu rumusnya adalah kalau diperkecil itu skala barunya sama dengan penyebut skala dikali berapa nilai perkecilannya. Kalau diperbesar skala barunya itu
dibagi, ini kayak gitu. Kalau diperkecil skalanya dikali, kalau diperbesar skalanya dibagi. Jadi jika vektornya berkecil, angka skalanya semakin besar. Jika yang besar, angka skalanya semakin kecil. Setelah ini akan gue jelasin soalnya, karena mungkin agak bingung. Nah, ini. Peta dengan skala 1 banding 50.000 diperkecil 2 kali. Hasil, nah, tadi konsepnya, kalau diperkecil, berarti dikali atau dibagi? Kali. Dikali. Ya. Kali. Berarti? Kalau dikali, berarti skalanya 1 banding? 100.000. 100.000. Salah opsinya. Sampai sini, bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, opsinya salah. Tadi gue benerin soalnya. Oke, nah ini selanjutnya. Yang sering keluar. Di UTBK sih enggak. Di SLPTN juga jarang hitung-hitungan. Cuman ya siapa tahu keluar gitu kan. Sebenarnya ini kayak bonus gitu kan. Ini soal rumus yang paling mudah. Ini gambar rumusnya. Gue nggak tahu kalian udah masih inget nggak atau pernah nggak belajar ini, tapi harusnya pernah. Nah, jadi caranya kalau rumus JS, 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 JPS ini, basic sekali WhatsApp. Nah, jadi JS itu, Kak, ini bisa nggak segitiganya dirubah? Bisa. Bisa jadi JP-nya yang di atas. JS-nya di bawah bisa, tapi S-nya nggak mungkin di atas karena S selalu di bawah. Nah, cuman kalau make JP-nya di atas, nanti cara ngitungnya agak lebih ribet dibandingkan dengan JP yang di bawah. Makanya gue kasih yang kayak gini. JS, JP, P, S itu apa sih? JS itu jarak sebenarnya, JP jarak peta, S itu skala. Nah, jadi kalau mau nyari JS, JS-nya tutup. Yang S dikali yang JP. Kemudian kalau mau nyari S, S-nya tutup. JS per JP. Kalau mau nyari apa? JS, sorry, JP, JP-nya tutup. Jadi tinggal JS dibagi S. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, bisa, Kak. Enggak susah lah ya. 26. Jarak peta A ke B 8. Jarak A ke B di lapangan 400 meter. Jadi skala petanya adalah, oke, biasa kan kalau kayak gini pakai diketahui. JP-nya 8 cm, JS-nya 400. Yang ditanya adalah si S. Berarti rumusnya S sama dengan JS per JP. Berarti berapa? JS-nya berapa? 1 banding 5.000. Ya. Benar. 400 meter dijadiin ke senti dulu. Meter ke senti tambah nolnya 2. Jadi 40.000. 8 tetap. 40.000 dibagi 8 sama dengan 5.000. Jadi jawabannya skala petanya 1 banding 5.000. Benar. Jawabannya adalah E. Sampai sini bisa dimengerti soal nomor 26. Oke, lanjut ya. 27. Pada peta skala 1 banding 250.000, panjang skala grafik yang mencapai jarak 7,5 kilo di lapangan sama dengan. Oke, yang ditanya adalah berarti JP. Skalanya 1 banding 250.000, JS-nya 7,5. Yang ditanya adalah JP. Rumus JP tadi adalah JS per S. JS-nya 7,5 kilo dijadiin senti jadi berapa? 750.000. Nolnya tambahin dari kilo ke senti, nolnya tambah 5. Apa kan tadi 7,5 berarti dikurangin 1 nolnya. Jadi tambahin 750.000 dibanding 250.000 sama dengan 3. 3 belum selesai. Karena satuannya apa? Karena JP satuannya adalah senti. Jadi jaraknya 3 senti. Jadi jawabannya adalah B. Sampai sini nomor 27. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Lanjut. 28. Panjang jembatan pada skala pada peta skala 1 banding 15.000 adalah 3, cm. Di lapangan panjang jembatan adalah rumusnya
tadi diketahuinya skala dan JP intinya JS. Rumus JS adalah S dikali JP. Berarti berapa? Angkanya semua sama, elo. Beda penempatan koma doang. D. Ya. Jadi 15.000 dikali 3,5 itu sama dengan 52.500 senti. Tadi senti ke kilo dibaginya 100.000. Jadi dikurangin nolnya 5 pokoknya, 5 kali. Jawabannya 0,525. Jadi jawabannya panjang jembatan di lapangan adalah 0,525 kilo. Jawabannya D. Sampai sini. Nah, kalau soalnya kebetulan opsi jawabannya sama semua, jadi harus lebih hati-hati ya, harus lebih teliti lagi untuk ngitungnya. Sampai sini 28 bisa dimengerti? Bisa, Kak. Hai. Bisa, Kak. Nah, 29 ini rumusnya perbandingan dua peta. Nanti gue kasih materinya di PDF. Rumusnya adalah kayak gini. Rumus awalnya PS2 sama dengan JP1 kali PS1 per JP2. JP itu jarak peta, PS itu penyebut skala. Nah, tapi rumus itu ribet, makanya yang dicari adalah, yang gue bikin adalah rumus yang seperti ini. JP1 per JP2 sama dengan PS2 per PS1. Sebenarnya sama aja, ntar ini PS2 dikali silang, cuman biar lebih gampang aja. Kebetulan yang ditanya di soal nomor 29 ini adalah PS2-nya atau penyebut atau skala peta 2. Jadi gampang, tapi kalau yang dicari di rumus yang sebelah kiri, misalnya rumus awalnya adalah JP2 atau PS1, nah itu nanti ribet. Jadi lebih baik dibikin yang sebelah kanan rumusnya, yang JP1 per JP2 sama dengan berbanding terbalik PS2 per PS1. Nah, kalau udah pakai rumus yang kanan, ya udah masukin aja angkanya. JP1-nya tadi 16. JP2-nya 4, berarti 16 per 4. Sama dengan PS2 yang ditanya berbanding PS1. PS1 itu adalah, skala PS1 itu 1 banding 100.000. Berarti kalau penyebut skala, itu yang bawahnya aja, hanya 100.000. Nggak usah diikutin angka 1 bandingnya. Berarti kalau kayak gini udah dikali silang, jadi berapa? 4 dikali PS2. 400.000. Ah, kayak gini. Ya, 4 kali PS2 sama dengan 600.000. Ya, sama dengan PS2 sama dengan 16 kali 100 dibagi 4. 4 sama 16, 16 bisa dicoret, jadi 4. 4 kali 100 sama dengan 400.000. Benar tadi jawabannya. Jadi skala peta 2 adalah 1 banding 400 ribu, benar jawabannya D. Cukup terjelaskan atau masih bingung? 29. Halo? Gimana? Oke. Terakhir, beda tinggi antara titik A dan titik B adalah 10 meter, sedangkan jarak antara titik adalah 100. Nah, ini nyari kemiringan lereng. Rumusnya kayak gini, di PDF ada nanti. Kemiringan lereng sama dengan beda tinggi per jarak antar titik. Jadi beda tingginya 10 meter, jarak antar titiknya 100 meter, berarti kemiringannya berapa? Angkanya masukin. Sepuluh persen. Yes. Jadi kemiringan atau sudut lereng antara AB adalah 10%. Jawabannya A. Sampai sini, kira-kira. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Okay. Bisa, Kak. Terima kasih. Jangan off dulu. Karena mau absen. Absen online. Ntar dulu. Header. Sabar ya, iya.